السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمنا ولعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم

ustazah atau muallim muallima yang berhadir pada malam yang penuh barokah ini alhamdulillah masih kiranya kita diberi begitu banyak kenikmatan yang besar ya yang tiada tara wa in ta'uddu la tuhsuha kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah niscaya kalian tidak akan dapat mengihsokannya tidak akan dapat menghinggakannya ya. jadi satu saja jari hilang di antara sekian jari apalagi ibu jari atau ini gak dibilang anak jari ya kelingking itu sudah beda ya jadi kalau telinga kita gatal, ya sempatlah, bukan kelingking yang masuk. Beda kan? Nah, karena itu yang pas untuk telinga. Nah, udah itu kenapa? Jari berbeda-beda, sempat kayak jempol ini semua, jempol bilang. Ya kayak ibu jari ini semua, cemana? Nah? Masuk hidung. Tak muat kuping, telinga, apalagi. Jadi berpikir yang seperti itu saja tapi dengan hati ya, dengan perasaan ambil hikmah yang sedalam-dalamnya itu naik ma'rifah kita. Jadi nggak usah jauh-jauh kali. Sama kita ngaji tasawuf ini ngaji adab, ngaji akhlak, istiqomah sama akhlak-akhlak yang itu diremehkan orang. Yang setiap hari. Insya Allah dari situlah kita bermula. Apa? Sesuatu yang baik mulai dengan yang kanan. Ingat Rasulullah. Menuju tempat yang tidak baik, ke WC, ke pasar, masuk dengan yang kiri. Itu Rasulullah punya aturan. Ingatkan ke sana. Biar apa? hadir ruhaniyah rasulullah itu di dalam hati kita itu yang perlu ya makan up silap berdiri duduk langsung sadar minum berdiri up silap duduk kalau tak sadar kan dimaafkan tapi kalau terjadi pembiaran nah ini takut nanti ada tuntutan memang itu makruh mungkin tapi gara-gara menganggap remeh yang makruh bisa jatuh ke haram karena remeh 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 makin berat hati-hati maka ya ini nikmat Allah yang sangat hebat sangat besar kita bisa berkumpul di Riyadul Jannah Ida marortum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga berhenti. Amati, nikmati. Nah, maka ya dengan kesadaran itu nilai kita juga akan bertambah kan Apa? Ini masuk riyadul jannah, taman surga, ini masuk kewajiban dalam Islam, talabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Ya, dan ini termasuk majelis yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini juga atau majelis-majelis yang lain yang kita ikuti itu adalah majelis yang ketika Allah berkehendak baik kepada kita mayuridillahu bi khairan Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan maka orang tersebut kita siapapun dipahamkan dalam agama. Ketika kita paham dalam agama, insya Allah ibadah kita yang mau paling kita cari, kita tuntut apa? Soh. Oh ya sah itu yang paling kita tuntut. Kenapa sah itu bisa nampak? Bisa nampak orang sholat yang tak mak nina. Orang ruku nggak pakai tumak nina. Iktidal tak pakai tumak nina. Baru sebentar saja tumak nina itu. Apa itu sah? Ya. Nah, jadi bagaimana terus kita berjamaah? Kualitas berjamaah kita. Mohon maaf. Ya, ini sudah banyak rupanya terjadi keluhan. Rata-rata kualitas berjamaah, ya, Walau kadang dia orang pengajian, tanda kutip bahkan ustaz itu ini enggak pukul rata ya, tapi banyak nilainya nilai ledai. Hati-hati. Ya. Kenapa saya sambil kan kemari? Ini malam penutup saya sementara ya. Iya. Nah, jumpa lagi tak? Iya, Ayo jumpa. Ya, terserah sama panitia. Iya. Panitia Langit. Oh, iya. langit. <laughs> Kalau Panitia sini nak jumpo, <laughs> ya kan? Ah, jadi apa? Terserah lah. Ya, ada perintah dari Israel, ya suruh cabut, cabut. Tapi sebelah saya. <laughs> ya, nah, masuknya dicabut sifat-sifat yang tak baik. Amin. 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 Ya kita semua gitu ya. Minta dicabut sifat-sifat yang tak baik, tak benar. Ya dia gitu ya. dia. Amin takut lagi masih yang ngaminkan bukan dicabut nyawa ya tapi udah tahu so, ngajinya apa pula takut dicabut nyawa ya siap kapanpun kapanpun dimanapun dimanapun ya wamata dari nafsu taksi seorang pun seorang diri pun tak akan tahu apa yang akan dia usahakan besok apa yang nak kita berbuat tak tahu kita rencana boleh silakan kepastian Habis sholat tengok takdir kita dari habis subuh misalnya atau nanti malam apa berlaku ya dari tiap detik tiap menit terus berjalan ke jam beda itu walaupun kita mungkin merasa sama kenapa tak tadi detik tadi takdir kita sama sekarang maka datang bedalah ya walaupun mungkin masih sama hal kita duduk ya tapi kan beda tadi sekarang kan datang beda kan beda kan gitu. Nah, jadi silakan berencana apa yang terjadi itu takdir. Terima Kita hanya berusaha atau tadi berencana. Lalu wa matadri nafsum bi ay ardin Seorang tidak akan tahu di mana dia akan mengalami kematian. Ya udah siap aja. Kan gitu ya. Namanya apa? Sudah ngaji kayak kayak gini, halus sedikit lah. Ya. Asal ditanya mati, nah, janganlah dulu belum cukup bekal. Kapan lagi nak cukup? Bagus, merasa belum cukup bekal, bagus. Carilah, tabunglah, isilah, gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan asal ditanya ngomongnya seperti itu, tapi laku kita tidak seperti itu. Ya. Jadi lazat. Kalian perbanyaklah memutus kelezatan. Ya, kalian perbanyak apa? Mengingat, nah, memutus kelezatan. Ay al maut mati. Ya udah, kalau Nabi udah bilang kayak gitu, kita umatnya Nabi siap saja. Mudah-mudahan husnul khatimah balik ke kaji. Ya apa? Man salaka man salaka sah jannah. Siapa yang berjalan ya pada suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga. Apa itulah ibadah yang baik dan benar. Apa target utama sah. Diterima nggak diterima nanti di sana. Nanti akhirat yang penting apa? Sah duluan. Karena Nabi mengingatkan orang wudhu yang gak betul. Nabi mengingatkan orang sholat yang tak betul. Sampai tadi yang berjamaah pun banyak yang tak betul. Kenapa? Nyama-nyamain imam. Apalagi mendahului imam. Dan ini momennya saya ingatkan. Sebentar lagi. Ramadan. Hai hey para imam. Jangan ditanya lagi. Bu, pak. Nah, Anak gigit berapa? <tuh> ya, anak nah. <tuh> kilometer berapa angkanya? Jangan ditanya. Nafsu ditanya, nah, Copot? copat lah. Dibikin imam copat, nenek nenek copot tak dipikirin, Kan gitu ya. Nah, eh, maka saya begini. Kita jangan picik dalam berfaham. Kita jangan picik dalam beramal. Ya, coba kan saya pernah jelaskan itu siapa salah seorang dai ya yang dia dulu di Mesir mencari-cari teraweh nggak banyak sebelas rekat tapi lima belas jus kita dua puluh tiga memang sama witir tapi masuk jus terong jus martabe pokat jeruk ya kan ini masuk semua jadi apa sikit sikit lah nah coba bertenang dirilah kita capek itu dalam ibadah nggak ada obatnya ya misalnya capek dalam beribadah minum keratin deng gitu apalagi nah, apa lagi m 150 nggak bisa apa iman ngadu sama yang punya diri kita Allah itu obatnya jadi Nabi coba kata apa kata Sayyidatuna Aisyah istri Rasul jangan kalian tanya bagusnya sholat Nabi lamanya sholat kenapa itu nggak diungkapkan sama mubalik mubalik kita sama ustad-ustad kita kenapa sama ustadznya pun masih bernafsu ya koncang kurang koncang berarti apa imamnya wa'uteh Karena kan angin koncang kan gitu ya ini lari kencang ah kan gitu ya apa coba coba kita pikir enak nggak ibadah kayak gitu apa nanti tanggapan Allah oh, ya hambaku kok kayak gini sih ngoyo ya kejar target 5 menit selesai kok begitu sih maka saya didik yang sebelas tuh supaya apa? Jangan jam sembilan juga tutup masjid, tutup musola. Didi Berapa? Beda antara 23 sama yang 11 itu. Paling 10-15 menit. Kita perbaiki. Jangan yang 11 asal rekat kedua. ulhu juga. Langganan juga itu. Amaya ya bagi dua. Anda sihat bagi dua. Abasa bagi dua. Dilatih umat itu. Saya begitu. Kapan ini mau benar dia? Kapan ini mau merasakan ibadah nikmat yang agak lama? Nafsunya itu dilatih. Ya, nah itu. Jadi udahlah nggak usah. Itu sebelas salah. Lebih salah mana? Yang ketika dia nggak menegakkan sama sekali. Kalau mau cari salah-salah saja. Kapan dia? Ya, kalau kita ponis kau tidak taraweh namanya. Kalau sebelas, gara-gara mendengar itu dia boikotan sama Musolahnya sama masjidnya. Boykot. Iya kan? Lebih parah mana? Nonton tiba aja lah aku coba aku tak dianggap kita yang menentukan sah atau diterimanya amal kita rupanya. Coba kita ngaji itu kok asik ngakimi orang saja sih? Kita tanya kan kita pantang beda terus jangan ya kan banyak ustadz saya bilang ini mirat percuma gak sholat percuma ini percuma ini itulah menjadikan orang tambah lari dalam agama dari agama percuma sedekahnya percuma puasanya dia udah gak sholat dipercuma percumahkanlah sedekah dia wirid dia silaturahim dia tegur sapa dia kolak dia sepiring ke ya tetangganya baksonya pisang gorengnya Kan menjadikan orang putus asa berpikir enggak? Itu harus dipikirkan oleh seorang da'i. Itu meliarkan orang, melarikan orang dari agama. Itu coba dipikirkan. Nah, ini makanya ya harus bijaksana dakwah itu. Saya banyak, apa? Masa dibilang, Jumatan percuma. Mentang-mentang kami sampai masjid sudah azan. Banyak orang keluka gitu. Artinya kesimpulannya kalau gitu, kebalikannya lebih baik nggak usah sholat nggak usah jumat aja kalau percuma ah jadi apa jangan menari orang dikemukakan dulu takutnya kan basir dulu basir itu tunjuk Allah kepada Rasul basir beri kabar gembira baru nadir kasih peringatan basiru wala tunafiru hei kalian umatku beri kabar gembira orang tuh jangan dibikin lari kan tambah lari ya udah dia puasa dibilang percuma karena gak sholat ya udah sedekah ya ngasih perbukaan dibilang percuma karena nggak sholat misalnya ini kan membuat orang liar dari agama lari dari agama ah yang percobanya nah jadi bagaimana diingat ya dijagakan hati orang tarik pelan-pelan Kan begitu. Jangan sampai yang ada ini hilang, tinggal, tewas, bertambah dengan dia nggak melaksanakan sholat misalnya. Atau ngaji misalnya. Nah, jadi bil hikmati wal mawa'izatil hasanah betul-betul lah dijaga. Etika dakwah. Kan gitu ya. Ada sosiologi dakwah, ada psikologi dakwah. Kalau kita bicara, ya ustadz misalnya datang diundang pada orang yang anti kunut, jangan bahas kunut, ngajak berantem, kan gitu ya. Nah apa? Diterima dulu dakwah kita. Ah, syukur. Baru nanti apa? Perdamaian. Sudahlah. Yang kayak gitu nggak usah diterus-teruskan. Yang sepakat apa? Sama-sama ngisi musola, sama-sama ngisi masjid. Cuman apa? Nah, tengok mana yang dominan di situ. Pahamnya. Kan dalam Mazhab sapi kalau nggak bonek, nggak batal kan sholatnya kan? Udah. Kebetulan kita di situ yang paling dekat Misalnya. Jaga ya kondusivitas umat. Jangan kayak kayak yang, yang, sebelah sana. Mesti mereknya ini, mesti mereknya ini. Berarti apa? Kita pun nanti sudah bermerek-merek. Sama saja sama yang sebelah-sebelah sana. Ya, pahamlah itu mudah-mudahan. Sebelah yang mana? Ya. Nah, jadi ini nikmatnya besar, kita syukuri ya. Mudah-mudahan Ya, ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, karena ini yang wajib kita laksanakan, di mana banyak orang lalai dengan ilmu agama ini kita masih bisa menegakkan. Bahkan, apa tadi daerah sojuk-sojuk tadi? Ba? pulau, pulau Sojuk? Memangnya nyebrang pulau, enggak, enggak daerah. daerahnya. Oh iya, nah jadi itu kita syukur ya, masuk gajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-18 Berkata Allah Ta'ala Allah bersirman Hai anak Adam Kepada beberapa perkara yang engkau mengadu-ngadu akan daku Padahal tiada seorang yang seumpama aku Yang engkau mengadukan Nah eh, Apakah mengadu di sini Ya Biasa kalau mengadu yang aduh itu mengeluh itu aduh bahasa kita. Aduh gitu ya. Nah, jadi di ujung kan tak ada kau, tak ada tempat mau mengadu kecuali aku. Jadi seolah-olah ini ya, jangan kau mengadu kepada selain aku. Mengadulah kepadaku. Maka dulu udah lewat mungkin ya. Siapa berpagi-pagi dia bersedih dengan urusan dunia kan gitu ya dan seterusnya. Nah, Jangan. Jangan banyak mengeluh curhat kepada selain Allah. Apalagi di sosmed medsos. Ya. Orang nggak ngomong cuman jarinya jadi Al-Qur'an itu Bapak Ibu, makin lama makin nyata lah. Ya, jelasnya benarnya. Kalau dulu mungkin sulit orang membuktikan jari ini bisa ngomong, tangan ini bisa ngomong. Kalau sekarang tak banyak orang ngomong, tapi main ini terus. Wajarlah ini nanti Dihisab Nah, jangan sampai kita ya orang gitu. Ini cerita buruk ini. Kalau tangan sampai ngomong itu cerita buruk. Jadi apa? Jangan banyak mengadu kepada selainku. nggak ada tempat pun mengadu kecuali kepadaku kata Allah ya jadi tiada padahal tiada seorang yang seumpama aku yang engkau mengadukan jadi hati-hati mau ngadu sama Allah jangan maksa kita ngadu memang sama Allah tapi seolah-olah maksa ya ya Allah kok nah, jangan ya Allah hambamu menghadapi persoalan seperti ini hambamu mohon petunjuk Mohon pertolongan Mohon jalan keluar ya Allah Tunjuk ya hambamu ya Allah Sabarkan ya Allah istiqomahkan ya Allah Jadi apa? ngerdah aja Atau banyak memuji-muji Allah oh, Banyak aja muji Allah Allah senang kalau dia dimuji Maka ada Kadang selawat itu banyak Nyanjung-nyanjung-nyanjung saja Ya Gak banyak minta Kenapa kita ini ini manusia ya. Sering kita bukan jilat nih, bukan jilat ya. Nah, hubungan baiklah. Ya, kalau sudah baik hubungan kita, perlukah kita meminta? Enggak, sudah cair itu. Ya kan, Bu? Iya. Jadi, Bu, perbaiki aja hubungan. Kalau kita menyanjung-nyanjung orang eh konotasinya arahnya takutnya kita menjilat kan gitu ya nah ini Allah tak ada yang lebih layak yang paling pantas disanjung kecuali Allah banyaklah menyanjung daripada meminta dan takutlah meminta kalau di dalam permintaan itu ditakutkan kita seperti mengatur Allah atau ketika doa itu belum kabul seolah-olah kita mengingatkan Allah kok belum ya hati, hati. Adab batinnya sudah keliru. Kan gitu ya. Makanya ingatkan meminta kepada Allah. Ya, itu adalah perintah Allah. Ingat ke sana. Meminta kepada Allah itu adalah ajaran Rasulullah. Karena Rasul juga meminta kepada Allah apalagi kita jadi apa jangan mengadu kepada selainku kata Allah mengadulah kepada aku itu kata Allah jadi apa tidak ada hal yang apa itu menimbulkan ketenangan kecuali ya menimbulkan perasaan dekat takarub Allah. Ya bu ya, kalau beras cuma satu apa di sini bahasanya satu mu satu satu mu ya kalau ibu dekat kepada Allah Gak gusar kali bu kenapa yang Maha mencetok punya stok tuh Allah ada nanti jalan keluar dengan satu mu itu diberi bagaimana nanti Allah bisa menenangkan hati dan jiwa kita sama begitu pak dia ya, tengok tinggal warna biru selembar ya ya sudah kita udah berusaha pasrahkan ke Allah nanti ada diberi jalan keluar bagaimana 50 ribu ini bisa cukup ini 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 jangan dilangkahi dulu takdir Allah kayaknya nggak cukup ini ya berarti apa kita sudah mendahului Allah. Coba ya, Allah, cukupkanlah dengan yang selembar ini, ya Allah. Maka guru kami, Yeji Abdul Halim, setengah marah beliau. Makanya, minta rezeki, jangan banyak, mintalah cukup, ya kan? Waka itu jarang kita minta. Allah harus halalan kafirun wasi'an musahala ya Allah beri kami rezeki yang banyak, yang muda yang terus menerus yang cukup gak diminta terus menerus tapi gak cukup tidur pun lelah letih, kenapa? mimpinya asik ngejar rezeki terus bukan ngejar ah, amal capek ya capek jadi jangan cari yang fana carilah yang kekal untuk bekal nanti di sana. Nah, jadi mengadulah kepada Allah. Kenapa? Allahus Allah tempat bergantung. Itu kalau terjemahan lama. Cuman lah gantung Karena sekarang itu sempat, sempat itulah diartikan Allah tempat bergantung. Cuman di mana? Pakai apa? Ya, itu Apa tempat makhluk menyandarkan segala hajatnya? As-samad. ya, semuanya 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 Pakailah asmaul husna itu, untuk semuanya untuk ya, dan yang ya, yang cocok. ya, bu ya, Ah, ini kalau bokek jangan pakai HP bu ya pakai asmaul husna ya fatah ya rozak amalkan habis subuh 500 kali Pohon uangnya udah diamalkan bu udah daftar itu bohon uang udah dijasakan belum 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 gak usah lah dulu ayah nanti punya pohon uang kulit pula bu ibu ya ini ilmu ngapain pelit pelit tapi diamalkan sempatkan kalau nggak sempat malam kodo siangnya ya itu Habib Sakop ya BSA nah, Sakop itu Sagop segap ya Nah itu ya apa dikasih amalan ya dari beliau itu kalau nggak salah ini beliau bermimpi dengan Rasul ya kau bakalan menghadapi orang banyak begini dan santrinya itu puluhan ribu sekarang nggak salah puluh ribu sekarang diteruskan oleh anak beliau Ya apa bakalan menghadapi orang banyak kebutuhan yang banyak. Jadi apa dikasihlah ijazah ngamal. Kenapa solawat berapa? Empat ratus kali setelah isya. Ya, itu aja bu. Empat ratus kali setelah solat isya. Tapi jangan disambil di tempat tidur. Insya Allah. Iya belum sampai sudah tipam duluan Pulau Kapuk lah ya siapa yang nah, tak mau di sana merantau kan gitu ya nah, lebih sayang mana selawat sama Pulau Kapuknya lebih sayang Pulau Kapuknya <gifat> ya nah, 400 kali setelah isya amalkan ya tapi jangan tak bekerja Pak bekerja terus ya nah kalau bokek-bokek sedikit efeknya apa orang rumah pak tak cerewet kali nah, <guluh> ya ibu ya nah, nanti kalau mau protes hit. ingat cakap ustad 400 kali nah, udah ngamalkan belum? belum ah makanya masih cerewet ya, ya nah, jadi 400 kali setelah insya amalkan ya yakin insya Allah ya itu saja syajaratul dukud ya pohon uang tapi jangan diharapkan terus uangnya cair. Ya, nah. kan itu namanya nukut uang apa? Nah. Kan juga ada sajalah nanti kebutuhan kita yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakin aja, yakin. Saya yakin. ya. Dan manakala engkau pinta daripadaku, aku perkenankan daripadamu demikian itu ingat Loh Allah kan berjanji Allah nggak bilang satu minggu Allah nggak bilang satu bulan minta ya engkau kepadaku ku perkenankan Allah bilang itu tak disebut masanya kapan di mana tempatnya pokoknya minta Allah udah janji ku perkenankan Apakah di dunia mungkin bahkan nanti, setelah kita meninggal, dunia bahkan nanti sampai di akhirat, itu kata Rasulullah. SAW. Nah, jadi begitu ya. Jangan kita menghakimi Allah, jangan kita menuntut Allah. Kita yang dituntut untuk meminta, serahkanlah ya permintaan kita kepada Allah sebenar-benar penyerahan. Insya Allah damai nanti. Adem itu hati. Nanti lama-lama itu nggak ingat. Kenapa? Itu tadi. Ya karena kita sudah dekat sama Allah. Lebih enak itu apa? Rasa tak korup kita kepada Allah sehingga alah udahlah, Alah udahlah. Kecil itu yang minta ini minta itu. Karena kita mendapatkan yang lebih besar. Apa? Kedekatan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tak tergantikan. Ha. Lalu dan beberapa engkau mungkir, ya akan nikmatku padahal tiada aku tegahkan. Kan banyak gitu kan? Oh panas saja pun berarti mengingkari nikmat hujan, ya yang lalu-lalu padahal baru. Ha. Ini hati-hati. Wah sakit aja pun. Yang lalu-lalu sehatnya kita hindari. Inilah diingatkan. Ya kan? Kau mungkir, bukan mungkar ya. Mungkir mengingkari. Ya. Akan nikmatku. Padahal tiada aku tegakkan. Padahal tak kuhalangi nikmatku itu kepadamu. Coba yang sakit kepala. Kan kepala saja. Apakah tangan juga sakit? Belum tentu. Apakah kaki juga sakit? Belum tentu. Tapi gara-gara tak terima sakit yang di kepala, bisa sakit semua badan. Gara-gara apa? Dilibatkan semua untuk tidak mensyukuri yang sehat. Jangan begitu. Ya, kalau sakit di kepala sudah jangan dibawa-bawa ke mata. Jangan dibawa-bawa ke telinga, jangan dibawa-bawa ke mulut. Cerita kemana mana koyok pasang koyok lima kan gitu akhirnya apa cari tanggapan orang merasa puas kita mengungkapkan kesusahan kita yang ada di kepala tadi padahal pulang ke rumah tambah sakit kenapa yang lain pun bilang aku pun begitu juga ya cik ha tak ada solusi yang didapatkan kenapa semua saling curhat kesusahan Tak ada satupun mungkin yang nolong kita. Sudahlah sabarlah pak. Nah, tetangga sebelah aku pun sakit. Kalau bapak kan sakit kepala sebelah. Pak, tetangga aku sakit kepala dua-dua. Sebelah kanan sebelah. Ya udah hebat mana? Ya bu ya, ibu sakit kepala sebelah dengan sakit kepala dua belah sakit mana bu? Sakit dua-dua lah. Nah, syukurlah masih sakit sebelah berarti sebelahnya lagi nggak sakit itu kaji halusnya seperti itu ya jangan diikut-ikutkan yang tidak sakit padahal tidak kutejahkan tidak kuhalangi nikmatku kepadamu kenapa kau mungkir kepada Allah ini kan kadang kita apa ya e, semacam ada terhayal-hayal semacam takrido ya kan ah, cepat-cepatlah istighfar kadang setan dibawa-bawanya kita ah ah dikenang-kenangkan yang tak elok tuh ya yang tak ya apa tak baik. yang kita jauh dari rasa syukur kepada Allah diingat-ingatkan begini begini padahal nikmat tuh pasti lebih banyak dan tidak ada semua itu yang mengimbangi besarnya nikmat iman dan Islam itu ya harus dibawa ke sana nanti apa dibak-bak terus kita bak-bak terus kita kalau 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 andai kata jangan itu membuka pintu setan bila dan manakala engkau kufurkan akan daku padahal aku tiada aku aniaya bagi segala hamba kenapa kau kufur, kau ingkar padahal aku tidak menganiaya hambaku. Wamallahu laisa bizallamil lil abid. Nanti cek lagi ya, mana tahu pangkalnya itu, mana tahu saya ragu pangkalnya. Ya. Dan tidaklah Allah dia berbuat zalim kepada wallam itu itu sangat atau banyak sekali berbuat zolim. Allah katakan, "Aku tidak berbuat zolim kepada para hamba-hambaku, Iban." Ya, dites saja. Coba kita, apa penyebabnya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa penyebabnya? Akan jumpa nanti. Jangan cepat-cepat menyalahkan Allah. Hikmah itu kadang bukan sehari dua hari, bisa bahkan setahun dua tahun, bahkan sepuluh dua puluh tahun. Baru kita dapat hikmah itu. Maka jangan cepat-cepat tadi. Mengadu ke sana, mengadu kemari, atau mengingkari nikmat Allah. Ya, Nah, jadi apa? Diingatkan, aku gak aniaya. Ya, kata Allah. Nah, kenapa kau kufurkan nikmat? Marahlah. Allah udah beri, ya, tidak kita akui marah sang pemberi. Hati-hati, kalau Allah sudah marah, dijauhkan kita dari rahmatnya, payah nanti mau balik ke Allah. Ya na'udzubillah. Maka di antara fungsi istighfar itu apa? Mencari ya atau menyadari kesalahan-kesalahan diri yang ditakutkan. Ketika kesalahan itu terus-menerus, itu kita dapat istidroj dari Allah. Payah mau menerima kebenaran, payah lagi balik ke Allah. Mati kita di situ celaka. Nah, Jadi banyak istighfar. Biar lembut hati itu halus. Ya. Jadi begitu. Ketika kita gini beramal ini, kok rasanya ke sini? Udah, itu aja perbanyak. Ya. Kan Abdul Zikir ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu lah ilaha illallah. Kayaknya kok Nanti baliknya ke istighfar. Nah, baguslah itu. Kita dituntut oleh Allah untuk melebutkan hati, banyak mengakui dosa. Nah, nanti kalau sudah bersih baru enaklah menyebut la ilaha illallah.